Apa itu? Aku lagi baca buku. Jack belajar di rumah. Oh. Oh. Guru pesan begitu, oh. Oh, bacalah. Guru pesan gimana? Guru pesan bagaimana? Baca. Baca saja. Kapan Jack masuk sekolah lagi? Tidak belajar lagi. Hah? Tidak masuk sekolah lagi, kan ada virus corona. Ah, jadi virus corona makanya Jack baca sekolah belajar di rumah. Hah? Jack bilang enggak sama teman-teman, bilang harus belajar dari rumah. Iya, teman-teman, kita belajar dari rumah, kok. Kalau usahanya sudah habis, kita kumpul di sekolah lagi ya, teman-teman. Saya baca dulu. Memutus rantai penyebaran virus corona menjadi gerakan semua pihak dan elemen masyarakat. Tak ketinggalan dari dunia pendidikan. Merumahkan siswa, mahasiswa, dan staf pengajar, serta memberlakukan belajar dari rumah adalah sebuah strategi yang tepat untuk meredam wabah COVID-19. Yakobus Boliwotan yang biasa disapa Jack, seorang siswa TK Santa Teresia 3, Desa Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setia menaati anjuran belajar dari rumah. Thank you.
Jack kangen enggak sama teman-teman? Kangen. Jack ingat enggak dengan ibu guru? Ingat. Belajar dari rumah tanpa komunikasi dengan pendidik dan interaksi dengan teman sekolah dalam kurun waktu yang cukup panjang ternyata melelahkan dan menimbulkan rasa rindu. Sikap saling meneguhkan dan mendoakan dari rumah adalah cara terbaik untuk melepaskan rasa rindu seorang siswa dengan teman sekolah dan para pendidiknya. Jack pun meneguhkan teman-teman serta mengajak mereka terus belajar dari rumah untuk memutus rantai virus corona.